Haryanto, Dr. Andes Ali Burdis, MPA. Sah. Ha. Haryanto, Dr. Andes Ali Burdis, MPA. Sah. Tidak sah karena rusak ada dua coblosan. Apa kesan Anda dengan hasil Pak ya, ini kan pemilihan sudah transparan, saudara semua menyaksikan. Bagaimanapun saudara harus mengakui hasilnya. Ini secara demokratis harus kita akui. Latar belakang apa tidak tahu, yang jelas bahwa ini di hadapan saudara terbuka, transparan, dan rakyat Jawa Tengah untuk tetap bersatu bersama gubernur yang akan datang. Lah, kecewa itu bisa perorangan, tapi bagi saya tidak ada istilah kecewa. Semua teman. Pak, di luar gimana Pak? Banyak sekali. Oh, enggak apa. Suara
99 surat suara dan 1 surat suara tidak sah. 7 Romawi, Alimbus MPA memperoleh 50% lebih yang wajib atau telah memenuhi ketentuan pasal 2 Angka Romawi 8. Demikian kita telah ini dua dan kita datangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan rupiah tomo MN anggota ditanda tangani. Rapat pengguna yang terhormat, untuk selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada petugas. Satu aja. Memang dihasilkan dengan 62 suara yang tertinggi. Saya yang jelas selaku manusia biasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas terlaksananya proses pemilihan dengan baik. Satu proses pemilihan yang memang diawali dengan berbagai macam kegiatan sebelumnya dan bisa membawa kepada anggota dewan untuk bisa melakukan pemilihan secara langsung. Dan tentunya rahasia. Jadi dalam demikian saya melihat ini satu proses di mana masyarakat Jawa Tengah telah membantu mewujudkan proses demokrasi dengan baik. Ya. Oke, semua berjalan dengan sebaik. Pak Mardianto, pertanyaan saya, Pak Mardianto bukan berasal dari partai politik gitu, Pak ya, tapi pada akhirnya juga didukung oleh PDIP dan FKB gitu, Pak ya. Dalam politik itu biasanya apa mendapatkan siapa dan siapa mendapatkan apa gitu. Apakah mungkin Bapak akan memberikan ya semacam kompensasi politik ke PDIP ataupun ke FKB gitu? Saya sudah berkali-kali dan sudah berkomunikasi dengan masing-masing. Bahwasanya sistem politik memang mengharuskan melewati fraksi-fraksi. Dan semuanya akan berjalan dengan, saya kira, dengan wajar dan normal saja. Tidak usah kita memperbesar hal-hal yang semacam itu, yang justru nanti akan menjadikan kecemburuan kepada yang lain. Tapi yang jelas, di dalam arana itu juga selalu diingatkan bahwasanya gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang pertama. Yang kedua, gubernur adalah miliknya masyarakat luas. Dan gubernur walaupun juga dimasukkan atau dilewatkan dalam satu fraksi, tentunya juga ada ikatan